Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Penajah Nora binti Sahmat, guru cemerlang pengajian am dari SMK St. Joseph Kuching, Sarawak. Tuan-tuan dan puan, titik pengajaran yang akan saya sampaikan ialah title Kubu Teplas dalam mata pelajaran pengajian am. Pengajian am ini adalah mata pelajaran wajib di tingkatan 6 dan diuji dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia melalui 3 semester. Namun demikian, ramai pelajar mengalami kesukaran, khususnya dalam semester 2, terutama dalam topik alih bentuk komunikasi. Terdapat beberapa kesukaran, iaitu pelajar kerap silap dalam menulis tajuk utama, label paksi Y dan paksi A, serta maklumat petunjuk bagi setiap graf yang dihasilkan. Pelajar juga sukar menentukan jenis graf yang sesuai, terutama graf jenis komplek. Dan pelajar juga kerap tidak sempat untuk menyimak semula hasil kerja grafik sebelum menghantarkannya kepada guru. Dan ini contoh hasil kerja yang tidak memuaskan. Baiklah, apakah itu teknik title Kubu Teplas? Dari segi konsep, teknik pengajaran yang saya gunakan ini menggunakan kaedah mengingat akrostik dan kronim. Buktinya, perkataan title iaitu T-I-T-L-E merujuk kepada kata huruf T untuk tempat, I, isu ataupun isi, T yang kedua, tempo, L-E lengkap, dan letter huruf besar. Ku peta pula membawa maksud KU, kuantiti dan unit. Itu semua berada di paksi Y. PE, petunjuk ataupun indikator. TA, angkubah tetap ataupun tahun di paksi X. Manakala perkataan plus membawa maksud P, paksi, L, label paksi, U, unit dan nilai, S, skala positif negatif. Jadi, bagaimana kita nak menggunakan teknik pengajaran ini? Baik, saya sediakan 5 langkah untuk para guru mengikuti pedagogi ini. Langkah pertama, kita menggalakkan penglibatan pelajar. Maksudnya di sini, pelajar diberi pendedahan secara umum dengan pengetahuan yang sedia ada. Pengetahuan yang sedia ada menyediakan graf mudah sebelum ini, semasa mereka tingkatan 5 dan sebagainya. Serta meminta mereka berbincang tentang graf-graf bentuk yang lebih sukar. Ya, di tingkatan 6, dia ada beberapa graf yang lebih sukar. Okay. Dengan menggunakan bahan bantu berjilid ataupun belajar title Kubu Teplas yang di sebelah ini. Dan para pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan kalau terlalu ramai atau secara berpasangan. Sebab kita nak mereka berbincang. Jadi wakil kumpulan diminta mengambil set latihan ABK daripada guru dan wakil kumpulan mencatat arahan guru. Jadi kalau kita merujuk rajah title Kubu Teplas ini, mereka tahu kedudukan bagi title di mana, kedudukan kuantiti dan unit paksi Y di mana, kedudukan petunjuk dan juga kedudukan angkubah tetap. Ya, dan seterusnya mungkin aspek yang lain, sumber dan sebagainya. Dan sudah tentu nilai tambah plus itu sangat penting untuk menentukan graf itu adalah adakah graf gabungan, graf piramid ataupun graf menisong. Baik. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah meningkatkan pemahaman dan penguasaan pelajar. Dalam hal ini, guru hendaklah memberi penerangan tentang 3 jenis graf kompleks dan ciri-ciri plus yang saya telah tandai dengan warna merah. Baik, graf gabungan yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, warna merah itu menunjukkan bahawa itu adalah ciri plus pada graf gabungan. Bermaksud level dan unit paksi ataupun KU di paksi Y1 dan Y2 adalah berbeza. Jadi kalau pelajar menjumpai nilai ataupun unit yang berbeza, dia sudah tentu graf gabungan. Graf piramid yang kedua, yang saya tandai warna merah
pada bulatan itu, bulatan merah itu menunjuk ciri tambahan, label dan unit K atau K unit aksi Y1 dan Y2 adalah sama. Jadi kalau mereka menjumpai nilai dan label yang sama, unit yang sama, itu merujuk graf piramid. Ada ciri-ciri yang lain, tapi ini merupakan ciri kekuatan. Dan kait sekali graf Mameson atau graf positif negatif, sudah tentu graf ini menggunakan arahan teratus perubahan. Peratus perubahan, maka kita boleh membuat graf Mameson. Maka nilai skala dipaksi Y adalah positif dan negatif. Baik, langkah ketiga, menggalakkan penerokaan dan pemufakatan dalam kalangan pelajar. Maksudnya di sini, setelah penerangan guru selesai, semua kumpulan pesanan tadi diberi masa 20 menit untuk menyelesaikan 4 hingga 5 set soalan ABK. Ini kita ambil dari mana-mana buku latihan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan wakil kumpulan, setelah mendengar arahan guru tadi, mereka akan memimpin kumpulan mereka dan memberi penerangan kepada rakan-rakan mereka berhubung arahan guru pada langkah yang kedua tadi. Dan wakil kumpulan bersama rakan untuk menyelesaikan tugasan. Set soalan tidaklah berkaitan dengan pelbagai jenis graf. Graf mudah, graf sukar, mesti kita kumpulkan sekali. Dan setiap kumpulan akan bermuafakat untuk mencari keputusan bersama. Langkah seterusnya, langkah keempat, iaitu mendorong pelajar memberi penerangan, huraian dan penilaian terhadap tugasan semasa sesi perbentangan. Mengapa kita perlu pembentangan? Dalam hal ini, kita mahu pelajar berani untuk menyampaikan keputusan masing-masing. Diberi masa 5 hingga 10 minit setiap kumpulan untuk membentangkan hasil jawapan masing-masing ataupun hasil dapatan. Semua pelajar terlibat, tuan-tuan dan puan-puan. Keutamaan hasil dapatan adalah meliputi maklumat, tajuk, paksi X, paksi Y, petunjuk, skala dan jenis graf yang diperlukan. Ini sangat penting. Pelajar lain boleh mengemukakan soalan atau pendapat. Malah mereka boleh menilai. Guru seterusnya mestilah memberi penilaian secara spontan. Ini yang diperlukan oleh pelajar. Baik, di sebelah ini saya memberi contoh tugasan kumpulan dan arahan yang pelajar boleh sediakan dalam masa 5 minit untuk satu soalan. Apa yang perlu mereka cari? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ada 7 perkara yang diperlukan. Tajuk, label paksi, unit paksi, skala, maklumat petunjuk dan juga label paksi bagi X dan Y tadi serta jenis media yang sesuai. Baiklah, langkah yang terakhir, meningkatkan kemahiran pelajar melalui latihan intensif. Apa maksud latihan intensif? Bererti guru akan memberi satu latihan intensif selama 40 hingga 45 minit kepada setiap pelajar. Guru akan membuat rumusan setelah tamat latihan. Semua latihan akan dikumpul dengan mengasingkan jawapan baik dan jawapan betul dan bilangan jawapan baik dan lemah, maksud maaf, baik dan lemah, maaf, dan bilangan jawapan baik dan lemah akan diumumkan di hadapan kelas. Ini sangat penting. Kita dapat melihat jawapan baik dan lemah kerana pelajar sendiri dapat mengetahui mereka itu berjaya atau tidak. Dan di sebelah ini merupakan contoh latihan intensif. Saya mengambil STPM tahun 2021 ulangan 2. Biasanya kalau latihan intensif, kita ambil soalan STPM. Menjadi pelajar tu lebih yakin kalau mereka dapat menyiapkan soalan STPM. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah impak hasil teknik pengajaran saya? Pertama, guru amat berpuas hati kerana teknik ini mudah digunakan untuk mengajar. Para pelajar juga mudah faham dan berjaya mengelak kesilapan. Ini yang sangat penting. Pelajar juga dapat mengemak semua hasil kerja mereka dan pelajar bertambah yakin untuk lulus dengan baik menggunakan teknik ini. Buktinya, latihan pelajar telah mencapai kejayaan markah yang tinggi dan juga soal selidik yang saya tanya kepada pelajar, mereka yakin ini akan membuat kelulusan yang bagus dan keputusan STPM di sekolah kami melebihi 90% bagi tahun STPM 2020 dan STPM 2021. InsyaAllah STPM 2022 dan seterusnya akan bertambah baik, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Semoga mendapat manfaat dan dapat membantu sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih.